Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai Sheila Amzah terkantul panggil sayang kepada seseorang di live TikTok. Gelabah nak cover balik. Ha, betul ke tu? Okey, jom kita tengok. Baru-baru ini penyanyi Sheila Amzah mencuri perhatian netizen apabila dia memanggil selebriti media sosial Ubaidillah dengan panggilan yang singkatan kepada sayang. Menerusi video yang dimuat naik oleh Sheila Ubai di TikTok, kelihatan pelantun lagu Memori Tercipta itu duduk bersebelahan dengan Ubai sambil menyanyi ketika sesi live di TikTok. Ketika sedang berburak dengan Ubai, Sheila dengan tidak sengaja terpanggil lelaki berkenaan dengan panggilan yang. Kata Sheila, "Yang, seriously telinga saya dah berdarah dah ni. Awak boleh berduit dengan dia yang." Ha, begitu kata Sheila dan gelabah lepas tu apabila menyedari bahawa dirinya sudah terkantoi. Penyanyi berusia 33 tahun itu kemudian membetulkan ayatnya manakala Ubay tersipu-sipu malu. Ha, Sheila membetulkan ayatnya dengan berkata begini, "Yang mana yang nyanyi tadi? Yang tu kan yang color pink tu. Yang itulah." Ha, nak cover pula Sheila ni kan. Ha, lepas tu ada pula netizen kata, "Diorang ni macam couple eh, manja semacam je." Ha, kalau betul couple pun apa salahnya Sheila Amzah? Ha, tak salah, kenalah cari pengganti. Apa-apa pun kita doakan yang terbaik untuk Sheila Amzah. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.